Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Klaten, Jawa Tengah. Ada lomba yang sangat unik, yakni lomba balap traktor. Lomba ini dilakukan oleh para peserta yang berprofesi sebagai pembajak sawah. Beginilah keseruan lomba balap traktor yang berlangsung di Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Klaten. Lomba balap traktor tersebut digelar untuk menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Balap traktor ini diikuti 26 peserta. Lomba ini dipilih karena masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani. Kalau bisa cepat tuh, yang pertama skill, yang kedua kalau bisa jangan naik, didorong sedikit. Dalam ajang perlombaan ini, peserta adu balap traktor di lahan persawahan dengan panjang lintasan 120 meter. Area lomba dipenuhi dengan lumpur. Peserta yang dapat memacu traktornya paling cepat hingga garis finish menjadi juara. Melalui lomba ini, diharapkan dapat meningkatkan potensi pertanian di wilayah setempat. Rekan-rekan TMK mengadakan lomba balap traktor yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus. Nanti tanggal 21 diadakan Karnaval Traktor Mania Klaten.